Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel 109 Racing Company. Oke, selamat datang kembali di channel kita yang udah jarang upload ini. Kali ini kita mau kasih tips atau berbagi ilmu lagi sedikit tentang repaint tentunya ya. Kali ini kita mau repaint warna candy red atau merah candy. Tapi kita dasari dulu dengan ya pastinya epoksi, dan setelah kering di tahap epoksi tadi kita take load udah. Setelah take load kita masuk ke tahap warna dasar candy, yaitu silver matte. Silver yang butirannya agak kasar karena untuk dapat hasil akhir ada glitter-glitter kasar di dalam si candy. Oke, udah kita dasarin dengan silver matte sekitar ya, kita kasih base off antara 30 sampai 40 menit tadi karena ngabisin kopi 1 on dan rokok sekitar 4 batang ya. Kita masuk di tahap penaikan warna candy tone. Lakukan secara tipis dan merata. Hati-hati kalau untuk di warna candy tone, kalau tidak merata bisa efek belang, tapi itu kembali lagi Anda menggunakan candy tone dari merek apa. Untuk di tekanan angin atau pressure kita pakai di tekanan 1,5 bar. Dan bukaan si cat kita menggunakan bukaan ya 1 ulir setengah, dan fluid di 1,5 juga. Untuk di spray gun Awarita 350 ini di tahap warna yang pertama, dan kita lanjut di lapisan yang kedua sekitar 10 menit. Lakukan secara merata. Kita menggunakan candy tone dari merek Aika. Dan untuk di merek Aika biasanya kita lakukan secara tipis dan merata, dan sebanyak 2 lapis saja sudah cukup. Kalau di merek lain kemungkinan masih ada yang terjadi efek belang dan belum merata. Untuk di Aika ini dengan dasar yang satu paket di PU-nya mungkin akan cepat merata. Selalu tenang, security check, dan jangan terburu-buru dalam pengecatan.
Oke, ini udah tahap clear coat terakhir, dan ada yang rindu juga dengan goyangan dari atau kelebihan dan power dari Jet 5000 ini. Iya. Saya menggunakan spray gun Sagola Jet 5000 dengan setelan di full wide open. Oke, dengan angin saya menggunakan 35 PSI. Yuk, silakan mencoba. Untuk clear, saya tidak menggunakan thinner, saya menggunakan clear dari auto glow. Oke, untuk di setelan full wide open saya hanya melakukan 2 kali lapisan di clear coat. Saya kasih wash off sekitar 10 menit seperti biasanya. Ini kita lanjut di pengclearan tahap kedua. Bisa teman-teman lihat kan, kalau menggunakan clear tanpa thinner dia lebih bertekstur, tapi saran saya jangan sampai kekurangan angin. Dan apa spray gun yang teman-teman gunakan juga mesti dilihat, karena tidak semua spray gun bisa seperti yang saya gunakan ini dan bisa menerima clear coat tanpa thinner, tergantung dari jarum ukuran berapa yang teman-teman gunakan. Kalau saya sekarang gunakan Jet 5000 dengan jarum 1,3. Oke, alhamdulillah saya rasa sudah cukup untuk clear coat di tahap 2 dan sudah finishing akhir. Dan teman-teman bisa lihat ini hasil akhirnya, dia lebih bertekstur dan lebih padat. Hanya 2 kali lapisan dengan settingan full wide open. Di dalam candy-nya kelihatan lebih kasar-kasar glitter. Dan ini di dalam ruangan juga saya masih dapat 1 butir ya partikel cat yang belum pecah sepertinya. Oke, overall thank you buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.